semuanya, selamat datang lagi di Jigun Channel in the house. Yo, kita bakal turun ya tuh ya di tempat baru yang paling indah ini. Aduh, salah arah gak ya? Gak ada yang mau follow ya, masing-masing turun masing-masing ya guys. Lah, itu mau turun di mana? Ayo bro, sini bro, ikut gua bro. Ah, kalian gak follow aku sih. Ayo. Iya. Jadi gua ini mainnya setelah update tentunya, mungkin uploadnya agak telat. Cuman kita bakal berpesta kill sih harus. Ini tempat rame banget nih. Sumpah lah. Gak ada senjata cuy. Gak perlu guys. Waduh, ada yang baru turun lagi kan. Bye, have a beautiful time. Udah, orang luar ya. Gue bilang guys, santai guys, kita hunter dulu. Ada kill banyak nih kita nih. Kita butuhnya anjal kesabaran. Banyaknya mayatnya. Bye, have a great time. Guys, gua enggak ada ammo, guys. Gila, guys. Wah, ngeri banget ini. Katanya aneh banget. Iya, teman gua. Tunggu ada di sini ya. Iya. Ada yang keluar. Ya! Gue selamat guys. Oh itu masih di situ. Ih dia nggak lihat gua. Untung aja. Ada peluru cuy. Oh, ada mini tuh. Iya. Tinggal satu temannya. Nope. Low banget ya. Beda squad lagi. Guys, kita berhasil menguasai dengan 11 kill. Puas banget. Nice. Nggak tahu musuhnya bisa bangga ya. Gua ngelut dulu nih. Kanan dulu guys. Kita nembak teman gue ya.
Wah gila sih ini. Seru-seru jaman seru. Kalian harus turun di sini teman-teman kalau mau merasakan keseruan main PUBG yang sebenarnya itu. Turunnya rame-rame kayak gini nih, seru parah nih. Lebih seru ini sih daripada piramid teman-teman karena lebih gede tempatnya, jadi orang lebih mau turun di sini gitu. Kalau dulu piramid jarang ada yang mau turun di sini, piramid nggak banyak gitu. Ya itu sama bot kena. Kok ada suara orang main ski? Ada yang main ski guys. What the heck? Dia main di sini cuma untuk main ski doang. Gangguan jiwa lu bro, bro gila lu bro. Ada yang main ski. View gitu kan. View 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 gue denger bunyinya, tapi enggak ada orangnya ya. Eh, tiba-tiba nongol. Gak ada senjata lain kah? Saya nggak ada ini. Cara nyebrangnya gimana ini? Cara nyebrang ke tempat aman gimana? Iyalah. Main ski, main ski. Main ski sampai ke tempat aman. Wih, bisa diterbang di luar angkasa sih. Kayak gitu dong. Kacau nih game. Makin aneh aja. Kita mau digeranak guys. Mau dibunuh sama dia. Nomor 2 mau bunuh kita. Tinggalin aja. Oh gua kerjain loh. Nomor 2 mau bunuh kita guys. Kita bunuh balik guys. Dua nggak jadi ribet guys. Hah? Nomor 2 kok gitu sih? Gua usilin ya. Gua kenokin temen gua ntar repap, gak apa-apa. Kita mau dibunuh guys sama dia. Help. Help. Kayaknya kita lihat ya pergerakannya nomor 2. Kenapa ya sama nomor 3 ya? Nomor 2 kayaknya lagi nomor 3 tuh lagi berantem guys. Gue gak tega juga gue kenokin. Kacau nih teman-teman. Kalau teman kita kayak gini. Kok gak boleh deket nomor 2 nih, nomor 2 bahaya nih. Gak boleh ampar aja lah gue. Di-repap gak sama nomor 2 tuh? Nomor 2 feeling gue gak bakal nge-repap guys. Nge-repap gak? Berarti mereka dendamnya sama nomor 3 ya. Nomor 2 dendamnya sama nomor 3 guys. Kenapa ya? Ada apa dengan nomor 2 dan nomor 3? Dia ripap itu sama nomor 2. Dia kayaknya ada dendam kesumat sama nomor 3 ya. Jadi yang mau dibunuh sama dia itu nomor 3. Di mana nih menurut kalian?
Berperikotakan gitu. Berperikotakan. Gak tau lah ya. Gak ada mobil sekarang kita. Mau kemana-mana juga susah ini gara-gara teman gue kurang ajar emang. Diludakin mobil kita 2 biji. Entah apa maksudnya. Jadi membegal aja kita. Iya loh. Dor dor dor. Buar meleduk. Dibales ntar loh sama nomor 3 loh. Nomor 3 ada standby loh disitu loh. Macam-macam nama nomor 3 loh. Musi, aduh gini gak bisa nyari musuh temen. Semoga ada yang lewat ya. Feeling gue sih ada yang lewat. Soalnya tadi pesawatnya ngelewatin mil base juga. Cuman takutnya mereka lewat area Novo. Sesi ya kita nunggu jadinya. Cari mobil aja deh. Gangguan jiwa nih temen. Ini nomor 2 ya. Karena stres. Bot, di mana kamu berada? Bot. Gak ada guys musuhnya. Sisa dikit doang nih musuhnya. Gak bisa rotasi gitu. Pengen bunuh tapi kasihan temen. Dia juga kayaknya bercandaan doang sama nomor 3. Cuman ya kayak gitulah. Mobilnya dihancurin semua asem. Wah tuh dia ngomong goblok katanya. Kayaknya dia baper ya. Nomor 2 itu baper sama nomor 3 katanya. Loh kok ada bunyi. Kaget gua. Lagi main gitu deh. Yuk cabut yuk. Satu ikut gue deh. Yang penting jangan nomor 2 aja. Ini kalau gue kabur ditembakin nih. Ini orang gangguan jiwa guys. Gak mau dibom nih bentar lagi. Ini punya bom gak? Gue perhatiin aja tuh. Oh dia kalau masuk ruangan gue timpukin pakai es batu nih. Ngeselin pak, nomor 2 pak. Astaga kenapa gue bisa dapet kayak beginian lagi. Enemies ahead. Stop bro. Ya. Nembak apa lu, Tong? Di situ maksudnya. Circle. Itu lampu. Enemies ahead. Udah tembaknya sama yang mana cuy? Mark the location. Waduh, ada yang pakai AWM di situ asem. Ya, di mana tuh?
Kena gua cuy, cuy. Help! Suram. Ngarepin sama nomor 2 mah gak mungkin cuy. Nyesain doang lu pak. Kok bisa kenok ya? Awas dibom bang nomor 2, dibom nomor 2 awas. Mau dibom guys. Nomor 2 yang ngejim. Setiap sama orang gila. Ampun bro. Dengan bang, kita bikin jika bang. Gua kena, enggak kena nih. Bom aja bang, nomor 2 bom bang. Bom aja bang. Sebel juga dia. Gua kena AWM cuy, satu hit sakit banget. AWM-nya lumayan lagi. Oke, bang. Enemy spotted. For real this time. Gua pecah guys. Iya, kena zona satu. Enemies ahead. Enemies ahead. Ahead. Ya satu guys. Bang, tahan bang, satu lagi bang. Chicken. 22 kill, lumayan guys. Walaupun kita hampir mati dan teman kita kurang ajar, tapi kita berhasil membunuh semua musuhnya di zona akhir temen ya. Cukup seru banget. Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini ya. Tunggu, kita deketin dulu. Aduh, gua gak buka open mic. Gua gak open mic lagi. Ini ya teman kita yang awalnya kurang asem, akhirnya dia mau bekerja sama dengan kita ya. Jadi orang jahat kita baikin gitu ya. Gila. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.